Alhamdulillah ini baru sampai lokasi, udah bisa ngobrol bareng dan foto bareng sama Miss Laili. Halo guys, pagi ini kita mau on the way ke lokasi roadshow Laili Brand. Nah, ini pasukannya aku bawa itu. Rame banget, biar makin seru nanti di sana. Nah, ini dia poster roadshow-nya di Jakarta. Nah, ini kita udah sampai Jakarta Selatan karena memang lokasi roadshow-nya itu di Jakarta Selatan, tepatnya tuh di South Quarter. Nah, ini lumayan lancar ya karena masih pagi di hari Minggu, tanggal 27 Mei 2023. Jangan. Kenapa? Maksudnya di bawah umur nih. Kan ya, kalau di depan mainannya tinggi ya, Bia? Yang mainan-mainan anak bisa. Kan kalau yang... Nah, ini kita sudah sampai di lokasi roadshow-nya dan ini belum mulai, masih menunggu untuk pembukaan acara. Ini udah rame banget dari berbagai daerah ya di Jabodetabek, orang-orang, ada juga yang dari luar Jabodetabek. Oke, kita punya jargon nih Bu ya, kayak Bapak Ibu. Kalau misalnya ini juga bilang semangat. Nah, ini lagi sambutan dari salah satu distributor Laili Brand, yaitu Dr. Evalida dari Jakarta Selatan. Cerita. Sementara ibu sudah punya cabang di mana-mana, alhamdulillah hari ini semua usaha kami itu lebih dari 1.000 cabang. Nah, kenapa sih harus kolagen gitu kan ya? Ternyata kolagen ini Bapak Ibu, itu tidak hanya works untuk kulit kita, tapi bapak-bapak yang mengalami rambut rontok itu juga bisa minum kolagen sehingga rambutnya itu muncul lagi, muncul maksudnya tumbuh lagi gitu. Kenapa? Karena kolagen ini ada hampir di seluruh badan kita, di rambut, di tulang, di kulit, itu ada semua kayak gitu. Jadi ketika kolagennya kita turun gitu kan ya, ketika kolagennya kita turun, otomatis kekuatan rambut, kemudian kekenyalan kulit, kemudian apa namanya kekuatan sendi ya, tulang-tulang kayak gitu semakin berkurang. Makanya butuh asupan kolagen. Nah, ini kalau berdasarkan research ya, setiap tahunnya ketika Bapak Ibu kita menua itu akan turun tuh kolagen 1%, 1%, 1% turun. Makanya butuh asupan kolagen. Nah, gimana cara Bapak-bapak pernah di request miligram kolagen ya? Ada berapa miligram glutathion ya? Akhirnya kita switch itu tadi dimasukkan ke dalam si Laili Whykip-nya. Jadi kalau misalnya dibandingkan nih injeksi pencerah sama Laili Whykip pertama, kenapa kok harus minum Laili Whykip gitu kan ya? Pertama, kandungan kolagen yang ada di Laili Whykip itu 3 kali lebih tinggi daripada ketika kita suntik putih. Kalau suntik putih, misalnya suntik putih 1 kali suntik gitu ya, itu ada berapa miligram? Oh, nggak ada di sini ya? Ah, ini. 1 kali injeksi kulit jadi partikel kolagennya itu dia lebih kecil, sehingga kalau misalnya diserap sama kulit itu dia jauh lebih cepat absorpsinya kayak gitu. Next. Oke, nah ini perbandingannya ya Bapak Ibu ya, perbandingan antara whitening injection dan kolagen. Nah, ini adalah testimoni dari orang-orang yang sudah mengkonsumsi Laili Whykip. Sebenarnya masih ada banyak lagi, jadi kalau misalnya bisa dilihat before afternya, enggak cuma masalah kulit doang. Kalau misalnya ibu-ibu ada kayak masalah luka, bekas luka, karena kita kolagen isinya, jadi lapisan yang ada di dalam kulit itu kolagennya itu gantiin kulit kita yang luka itu tadi. Gitu, makanya ada testimoni-testimoni orang-orang yang bilang kalau misalnya oh ini kulit bekas luka saya kok udah hilang ya gara-gara minum white you kayak gitu. Kemudian next, nah untuk bapak-bapaknya, ini kalau misalnya sudah mengalami rontok-rontok rambutnya, itu kami awal membuat white you, fokusnya itu adalah ternyata orang-orang yang mengalami apa persendiannya, kemudian yang pegel-pegel, ketika mereka minum white you, oh ternyata bisa loh. Kemudian ada lagi yang paling shocking lagi, ketika minum white you, ada yang dibuat untuk program hamilnya mereka. Kayak gitu, jadi mereka pas program hamil itu juga ikut konsumsi Laili white you-nya ini tadi. Kayak gitu. Kemudian ada ASI, ini mungkin ada ibu-ibu juga yang punya baby ya. Ini nanti mungkin halo Bu Gaya, gitu kan ya. Jadi Bu Gaya ketika hamil kemarin ya, minum
mesin. Kemudian hasil anaknya gimana Bu Ghea, kulitnya? Glowing daripada emaknya. Oh iya, glowing, lebih glowing daripada emaknya kali ya. Gitu, jadi karena kan diasup ya, jadi diasup ke dalam, akhirnya ke afros ke bayinya, kayak gitu. Next. Nah, apa namanya, sebenarnya kan kita kalau misalnya kulit, ketika kita di sini ya, di luar, kemudian kita beraktivitas, itu kan pasti ada radiasi, polusi yang masuk gitu kan ya. Masuknya ke dalam kulit, kemudian kan dari dalam, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu minum, minumnya banyak, itu bagus juga, cuman agaknya lama untuk apa namanya mengurangi si apa ya toksik-toksiknya di dalam tubuh kayak gitu. Jadi mungkin bisa di play sekalian nih. Nah ini adalah cara kerjanya. Jadi kalau misalnya di betadine itu kan ada iodin ya namanya ya, itu kan apa kayak zat besi kalau nggak salah ya. Itu ketika kita masukin air nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Tapi ketika nanti kita masukkan wake you di salah satu perusahaan, hingga 6 bulan lamanya tidak ada penjualan, uangnya habis dan dia harus tidur di terminal. Hingga suatu hari senior sales terbaik Royal Asia Pacific 2015, the best top manager Royal Asia Pacific 2016. Senior Sales Manager Glorier Indonesia 2016, di usia 22 tahun menjadi pembicara seminar, workshop, talkshow di beberapa perusahaan, radio maupun instansi. Aktif asetnya di properti, dikelola dengan manajemen. Ini ada mau apa jual beli ya, bukan utang pinjam.
Ini kok dua makhluk ya yang menyebabkan gagal-gagal dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah